Berikutnya, penggemar buah durian wajib mencoba sensasi makan durian jatuh langsung di kebunnya. Selain kenikmatan khas yang dirasa pengunjung, dapat bonus makan durian view pemandangan Ciamik. Menunggu durian jatuh, kenikmatannya pasti tiada dua. Namun, di kebun durian Dusun Podang, Genengan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ini, pengunjung tak perlu menunggu lama durian jatuh. Saat musim panen durian, buah beraroma khas ini siap dipetik kapanpun kala pengunjung tiba. Tak hanya datang dari sekitaran Karanganyar dan Solo, saat akhir pekan, wisatawan dari Jakarta atau Bandung berdatangan. Selain kenikmatan khas yang dirasa, pengunjung dapat bonus makan durian view pemandangan Ciamik. Menyenangkan, terus kita kan jadi tahu kalau gimana prosesnya mengambil durian dari pohon itu gimana. Terus merasakan durian secara langsung dari pohonnya. Pengunjung juga bisa meminta buah durian jenis apa yang diinginkan. Alhamdulillah tiap hari rame. Ya, kisaran buah 200 sampai 300 buah bisa habis. Tiap hari barang fresh. Datang gitu ya. Kebun memilih request yang kuning, manis pahit, ada yang manis saja. Ada contoh yang ini tadi kan request yang kuning, manis pahit. Langsung saya panjatkan, saya petik. Harga satu buah durian di sini dijual mulai dari Rp10.000 hingga Rp75.000. Tentu saja tergantung jenis dan ukurannya. Jika kurang kalau makan langsung di tempat, maka bisa sekalian borong untuk oleh-oleh. Angga Eka melaporkan untuk Net.